Lupakan kekiutan bersama Sri Devi yang terjalin ketika masih di bangku The Academy 5. Avan kini semakin lengket nan mesra bersama Cantika, bak sejoli remaja yang sedang dimabuk asmara. Memang tak diragukan lagi, jika Avan dan Cantika tengah menjalin hubungan lebih dari teman. Pasalnya, pasangan tersebut kerap terciduk berduaan yang tampak romantis. Bahkan, mereka tak lagi malu-malu untuk menunjukkan kemesraan di depan sorot kamera, meskipun itu di luar adegan syuting sinetron. Yah, Cantika dan Avan kini menjadi couple yang sering mendapat sorotan, dan tentu saja selalu menjadi bahan perbincangan di kalangan anak-anak remaja. Namun di balik itu, tak sedikit pula yang justru malah mencibirnya. Isu adanya kebenaran tentang cinlok atau cinta lokasi antara Avan dan Cantika semakin senter menjadi pemberitaan di media sosial setelah Avan secara gamblang menunjukkan foto-foto Cantika yang dipasang sebagai wallpaper di smartphone pribadinya. Sontak, hal itu menuai banyak reaksi beragam dari warganet, yakni terdapat dua kubu dengan penilaian berbeda. Di satu sisi, ada yang menyebut bahwa keduanya cocok menjadi pasangan, hingga pada akhirnya mereka mengaku baper, dan seketika menjadi penggemarnya. Sementara di sisi lain, rupanya tidak senang dengan kekiutan Avan dan Cantika, di mana netizen tersebut malah menyinggung soal kedekatan Avan dan Sri Devi, yang dulu sangat bucin seperti halnya Avan dan Cantika saat ini. Mereka mengatakan bahwa Avan sudah melupakan Sri Devi dan lebih memilih Cantika, sehingga mereka sangat menyayangkannya. Pasca isu adanya cinlok di antara sejoli yang mendapat panggilan Chan Fan itu, nama Sri Devi seketika hilang di peredaran sosial media Instagram. Terkait hal itu, tentu saja membuat warganet bertanya-tanya dan berspekulasi. Namun selang beberapa hari, akun Instagram Sri Devi kembali muncul. Benarkah Avan dan Cantika resmi berpacaran? Dan benarkah Avan sudah melupakan Sri Devi sebagaimana yang dikatakan warganet, atau justru Sri Devi yang ingin melupakan Avan sehingga tidak masalah jika Avan dan Cantika menjadi pasangan kekasih? Benar-benar sangat lucu kisah ini.